Oke, balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team. Ya, kali ini gue akan buka-buka tiket ya. Itu buka-buka tiket anniversary dan di dalamnya itu kita bisa dapetin pemain Dreamfest ataupun DC ya. Ataupun pemain limited kayak Sawada Merah, Xiao Merah, dan yang dan lain-lain. Pokoknya yang limited juga bisa. Cuma, ya karena gue udah gak sabaran ya. Jadi ini nanti gue buka cicil-cicil, apa, gue cicil ya. Jadi kayak step 1-2 hari ini, kemudian step 3-nya besok. Cuma nanti bakal gue jadiin satu video ya. Jadi ya, gue gak bisa numpuk sampai 7 hari. Gak bisa. Ya masalahnya, gue ngerinya kalau dapat pemain yang gue butuhin. Dan, apa namanya, gue udah naikin pemain yang sekarang pakai BB ya, atau Black Ball ya. Masalahnya Black Ball-nya juga gue udah mulai kesusahan dapetinnya. Jadi, gue bakal nyicil satu-satu. Sampai nanti hari ke-7 nanti baru gue upload ya. Kalau untuk akun kedua gue rasa gue bisa tahan sih. Soalnya akun kedua juga gak dipakai buat PvP. Ini ya, Black Ball mulai langka gara-gara gue pindah tim ya. Kalau gue gak pindah tim mungkin Black Ball gue masih banyak. Oke, langsung aja. Gue berharap dapetin Salinas ya kan. Salinas Voice, kemudian Sawada Merah, dan Kishida. Udah, gue 3 itu doang cukup. Semoga dikasih. Ya ini 3%, 4% ya berarti. Nanti next 5%, 50%, dan 100% ya. Semoga gue dikasih ya. Oke, untuk step 5 masih lama sih. Cuma semoga step 1 ini gue dikasih. Soalnya banyak juga yang udah dapat dari step 1 ya. Gak perlu sampai step 5. Please, Salinas. Oke. Sepi. Seperti biasa. Oke, pemanasan. Gila, ini tiket bagus banget sih. Cuma kalau ampas ya, nggak jadi bagus. Ini kesempatan ya buat cari Salinas Quest ya. Apalagi gue bakal skip DC sama DF bulan ini, gara-gara ajar step up anniversary ya. Soalnya limited. Kalau DC DF, kita bisa tunda bulan depan. Kalau ini nggak bisa. Oke, tunggu bentar. Oke, step 2. Please club, jangan ampas club. Iya, aku gaca Eropa udah ampas. Please lah, jangan diampasin. Please kasih gue Salinas, cukup. Serius gue butuh banget Salinas ya. Atau Sawada Merah mungkin. Iya, paling nggak ada burungnya. Oh, 5 burung. Ini bisa dapat. Oke. Okay. Dapat gak? Asio. Wah, gila. Gue udah seneng Asio. Ternyata Nankatsu yang keluar. Oke, okay, step 2 ampas. Aduh, gila. Gacha ampas masih berlanjut. Oke lah. Ya. Oke, okay, kita lanjut step ketiga. Oke, okay, kita lanjut step 3 ya. Ya, gue sekarang nggak pakai, apa namanya? Gue sekarang nggak pakai facecam. Karena ya, gue agak males siapinnya ya. Soalnya gue cuma gacha ini doang. Sebenarnya kalau, apa namanya? Kalau gue gacha di banner Eropa dan dapat Genti, sebenarnya gue gak terlalu pengen gacha tiket ini ya. Masalahnya Genti ampas. Ya jadi paling gak ya gue harus cepet-cepet dapetin Salinas atau mungkin Sawada Merah ya kalau dikasih. Oke, semoga dikasih ya. Start 3, 5%. Wah, ini tetap agak susah sih ya. Gue 50% aja susah, apalagi cuma 5%. Please. Iya, ada chance, tapi gak ada apa-apa. Ini berat. Oke, gue sekali-kali jadi lone play ya. Gak pake cuma masalahnya, kok ampas banget ya. Oke, okay, dan ini nanti kedepannya gue juga gak bakal pakai facecam ya. Untuk tiket ini ya. Mungkin untuk akun kedua gue bakal pakai facecam. Please club, tolong ya. Semoga 50% gue dapet Salinas ya, atau si Sawada Merah. Oke, okay, kita lanjut ke tiket keempat. Oke, okay, kita lanjut ke keempat. 50% chance. Wah, gila club. Iya, ini pacar gue bila-bilain buka satu-satu ya. Malah ampas. Gue perasaan kemarin tuh udah dapet Jito DC di step 2 ya. Dan step 3 kalau gak salah gue dapet Nita DM. Kenapa sekarang jadi ampas? Ayolah club. Ayolah, kasih gue Espadas. Gue Espadas sih. Apa namanya? Salinas ya. Salinas, boy.
Iya, ini ngeselin ya. Tapi tuh lebih tumpuk aja. Oke, ada chance akhirnya. Gue rasa ini bakal dapet. Cuma semoga Salinas ya. Oke, nice. Asio. Akhirnya tiketnya menghasilkan. Iya, serius. Oke, tambah enggak kayaknya. Ampas banget ya. Nunggu 50% baru kita. Please, Salinas. Mungkin ya, mungkin gue harus pakai flash cam kayaknya supaya lebih paham. Oke, kita lanjut step 5 nanti. 100% SSR ya. Pagi-pagi bangun tidur isinya garam semua satu grup. Oke, bisakah gue salah satu dari mereka ya kan? Mari kita gajah. Semoga dapat Salinas ya. Salinas atau Sawada Merah. Come on, club. Mereka kasih yang limited, jangan apa SSR jadul. Astaga. Iya, padahal anniversary tahun kemarin paling aku dapat Jito DC sama Nita ya, Nita DF di step 2 sama 4. Oke, ini kenapa loadingnya lama? Berasa gak enak. Ya, tiap-tiap loading-loading lama. Oke, ada chance, ada konverti. Oke, lebih dari satu dong. Gambat, Jay. Satu doang kayaknya. Oh, satu doang. Ya, padahal udah chance, udah konverti. Ternyata. Gila. Oke, kita lanjut tiket terakhir ya. Yang kemarin nggak sempat gue rekod karena keliru ya. Lu pagi-pagi buka HP, ini gue kira tiket SR biasa. Ternyata yang gue buka tiket step up ya, dan cuma dapat Tsubasa Asia Qualifier. Oke, kali ini please lah, paling nggak satu DF lah. Ya, Salinas, harus Salinas ya. Terakhir, step terakhir. Emang ngeselin. Padahal kemarin-kemarin gue rasa enggak sebau ini tiketnya. Enggak yang ini bau banget. Enggak ada wangi-wanginya. Mungkin emang harus, apa namanya? Mungkin emang harus facecam ya. Kalau enggak facecam dikasih jelek sama klub. Gambar, Jay! Oke, dua. Ya, cuma satu. Klub. Salinas, klub! Wah, gila. Enggak dikasih Salinas. Ya udahlah ya, semoga rukinya pindah ke gacha banner ya. Wah gila, ini parah sih. Oke, kalian dapat apa aja coba komen di bawah, dan kita lanjut ke akun kedua ya. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke gacha akun kedua yaitu tiket ya, gue pengen gacha step 6 dulu. Awas klub kalau dikasih dupe ya. Iya, ini udah gue relain. Gacha Igawa dulu ya, Igawa belakangan aja. Ini susah banget, serius. Cuma orang hoki yang bilang dapetin Igawa atau si Shouge ini gampang. Susah bro. Iya, dia di rate up barengan Ake sama si Naturese ya. Jadi lumayan susah. Oke, apa namanya? Klub, ini gue sokok pay 2 DP ya. Please klub, kasih gue gentil klub. Awas kasih Robson lagi. Ya, dan mungkin beberapa hal lagi bakal ada step up Jepang ya. Ya, semoga semoga nggak terlalu bagus. Pasti bagus sih, berasa. Cuma semoga ada DP lagi ya. Oke, step 6. Please, Pak. Kasih gue gentil. Gila. Gue harus top up berapa kali lagi nih. Iya, apalagi bentar lagi ada Napoleon Paint ya. Paint Dream Ball ya. Oke, gak ada aura. Kerasa gue gak enak. Iya, gue rancet gak ada aura. Bisa, jangan dong, Song Club. Oke, ya, oke. Iya, gue udah punya yang request. Masa aku pakai kiper ini sih? Ya, seperti aja lah.
Oke, paling gak gue dapet punch yang S ya. Mungkin ini nanti bakal gue taruh yang quest. Cuma ya kita lihat aja nanti. Oke, paling gak dupe. Paling gak dupe. Bersyukur, paling gak dupe. Oke, sogoan 2 DP kurang kayaknya ya. Mungkin harus disogok agak banyak paintnya ya. Oke, kita lanjut ke akun kedua. Oke, kita udah pindah di akun kedua, semoga gak sama si akun pertama ya. Iya, padahal gue niatnya gacha cepet supaya Black Bone-nya bisa gue pindahin yang pemain yang gue butuhin di tiket ini. Ternyata, iya, gacha yang kepake dapetnya ya. Dan gue udah facecam lagi ya, apakah kalian lebih suka facecam atau enggak, coba komen di bawah ya. Cuma gue rasa kalau pas gak facecam itu cuma pas kompilasi ya, kompilasi gacha ya. Iya, untuk sekarang kalau gue langsung ngebut apa satu video setiap banner itu nggak bisa, itu emang harus nyicil ya, karena emang keterbatasan Dream Ball ya. Ya gue emang paid player sih, cuma ya nggak terlalu sultan ya, jadi ya tetap paid player yang miskin. Oke, kita langsung aja step 1. Semoga sewang apa semoga nggak seampas akun utama ya, gila akun utama gak ada yang kepake pemainnya. Ya gue gak dapet gentil, Salimas gak ada, wah semoga di step up yang part 2 nanti gue dapet bagus ya. Oke, gue dikasih konverti step 1. Penipuan kayaknya. Ya, kalau naturis ya, tapi ada flat kecil, itu harusnya bisa dapet. Ya udahlah, 3% ya kan, pemanasan. Dan ini by the way gue cuma sampai step 6 ya, karena gue jam 10 malam lupa gak login ya. Kalau kalian jam 10 malam apa 10 malam login, itu kalian bisa dapetin, udah kekumpul semua tiketnya ya. Iya, gue lupa gak login. Ya udahlah, gue buka besok aja. Lagian ini juga gak gue pakai buat BBT. Gila, kenapa pas banget ya? Kayaknya gue harus beli akun DP mungkin. Ya aku DP langsung kumpulin ya Subasa, kemudian Espadas, kemudian Levin, kemudian Napoleon. Langsung kumpulin jadi satu. Keselin emang. Wah gila, ampasnya bukan main. Oke, skip aja kelamaan. Oke, 5% chance ya, 5% chance SSR. Masa gak dikasih. Oke, ada konverti lagi. Nah, Asio. Oke, paling gak SSR ya, cuma gue gak tahu apa. Ini akun Eropa hijau, berarti mungkin gue butuh si siapa? Marcus mungkin ya, Marcus Dreamfest. Atau Brian hijau juga bisa, walaupun udah hitungannya jadul ya. Iya, terbitnya masih 55%. Oke, 45%. Wow. Paling gak Dreamfest ya. Ini wajib bisa dicolok ya, walaupun gue lebih butuh yang hijau, tapi ya lumayan lah. Kenapa gak di akun utama dong? Ya, gue udah punya si akun utama. Cuma, ya lumayan, gue dari break. Oke, tunggu bentar. Oke. Ya, seenggaknya apa namanya? Seenggaknya dapet lah daripada akun utama ya. Oke, kita ganti parfum super sub ya. Kemarin gue pakai awalan jelek. Ini kayaknya parfum super sub ya. Oke, kita ganti sekalian. Ya, apakah gue bisa dapetin Marcus kali ini? Ya, tapi ini tim skillnya masih 45% sih. Gue rasa sebelum gue dapetin yang 55, yang 20% ini bakal susah banget dipakai ya. Eropa itu. Lima persen dapet, 50% gak dapet. Apa maunya klub? Oke, gue skip lah. Males ya. Serius. Padahal, anniversary yang lalu, itu paling gak akun utama, akun kedua lumayan banget lah ya. Enggak sih. Anniversary yang Desember lalu akun kedua gak wangi sama sekali. Akun utama yang wangi. Mungkin ini kebalikannya mungkin. Oke, ada flare. Asio. Siapa? Gue dapetin pemain yang bagus. Oke, Roberto cuma satu berarti. Ya, padahal ada chance ya. Harusnya dua dong. Oke,
Sabar. Oke, kelas ya. Ini masih ada tiket satu lagi, cuma gue bukannya paling besok ya. Dan gak usah gue rekod, gak masalah kan. Karena bukan akun utama. Tahun-tahun apa? Desember lalu masih mending ya. Masih mending akun utama lumayan. Ini apa? Akun kedua ampas ya. Ini dua-duanya ampas, cuma dapat Brian. Dia jelas fase 1-2. Ah, itulah. Semoga ampasnya tiket ini apa bikin banner-banner limited jadi wangi ya. Kalian gacha dapat apa aja di tiket ini? Coba komen di bawah. Aduh, serius gue pengen pindah akun rasanya. Oke, makasih yang udah nonton ya, belum sampai-sampai. Bro, agar semakin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Oh ya, jangan lupa, apa namanya? Kalian komen di bawah, kalian lebih suka apa? Facecam atau non-facecam ya? Buat kompilasi-kompilasi kayak gini. Oke, bye-bye.